Macam biasa, dekat ruangan description kat bawah, aku letak link yang bawa korang ke page Lazada yang jual baju AEW. Nak tahu design apa? Cuba pergi Usha. Hey guys, korang bersama dengan aku, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, Mr. Palatau. Untuk semua yang tonton video-video dekat Hazwan Shah Wrestling, yang selalu bagi thumbs up, yang selalu bagi thumbs down, yang selalu komen, yang selalu share, untuk korang semua, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Suasana Aidilfitri kali ni sudah tentu lain sikit daripada Aidilfitri yang sebelum-sebelum ni, jadi make sure korang jaga diri korang dan jaga diri orang yang korang sayang. Sebelum aku mulakan review AEW Double or Nothing, kita jawab dulu soalan yang korang tanya dekat DM Instagram aku, Hazwan_Shah. Buat masa ni, kata kalau korang nak hantar soalan dekat DM Instagram aku, aku terpaksa stopkan sebab dalam waiting list ada banyak lagi soalan yang aku masih lagi tak terjawab dalam video-video aku. Tapi korang still boleh follow IG aku, Hazwan_Shah, sebab akan datang kita ada giveaway. Dan antara syarat untuk korang menang giveaway tu, salah satunya adalah follow IG aku, Hazwan_Shah. Soalan daripada Zuhairi Zinuri, dia tanya, salam bro, boleh tak kongsi cerita pasal sampai bila? Aku rasa dia nak tulis WWE kot. Sampai bila WWE nak harap kat superstar yang tua dan part time, sedangkan ada je wajah-wajah baru yang bagus bagi aku, macam Kevin Owens, Finn Balor, Seth Rollins dan juga Elias. Kat sini aku rasa ada beberapa point yang aku kena address lah. First kali, kenapa diorang masih lagi mengharapkan orang-orang yang dah tua tu? Sebab orang-orang yang dah tua tu, nama diorang lagi besar, famous dan mampu tarik balik orang yang dah tinggalkan WWE ni untuk tengok balik, semata-mata nak tengok diorang tu. Dekat sini kita dah nampak WWE dah pun fail untuk bina star yang baru lah. Sebab macam dulu Finn Balor kita dah excited, injured, lepas tu datang balik kau dah tak push dia. Elias bila dah tengah over dengan crowd, kau duk tukar dia heel face dah macam Big Show. The Finn ada time yang korang rasa alamak karakter dah rosak. King Corbin, ramai prefer Lone Wolf. Shinsuke Nakamura, rosak. Cesaro, rosak. Braun Strowman, dia dulu dah patut jadi champion tapi sekarang kat WrestleMania hari tu baru kau nak bagi dia jadi champion. Tapi ada juga superstar yang WWE book dan bina dengan baik lah, contoh macam Seth Rollins. Secara overall, aku boleh kata yang memang WWE tu tak pandai sangat bina star untuk sekarang ni dan terlalu mengharap pada star-star yang lama. Tapi point yang paling penting aku nak address kat sini sebenarnya bukan pada bina star tu sendirilah, tapi kualiti produk WWE tu sendiri. Kalau fans yang dulu layan Undertaker, Goldberg, Brock Lesnar ni boleh tengok balik kata kalau diorang ni ada, kenapa sekarang ni diorang lari? Sebabnya produk WWE makin lama makin tak best, lagi-lagi bila dah bertukar ke PG. Perlawanan tak sedap macam NXT, mungkin orang kata dah tak ganas macam dulu, dah nampak lebih pada berlakon. Storyline pun makin lama makin kelaut. Kat sini bagi aku sebenarnya produk tu sendiri dah ada cacat celah dia, pasal tu orang lari. Dan dalam kepala otak orang yang nak tengok Undertaker, Goldberg ni semua, diorang fikir, oh orang ni je yang dulu buat WWE best, tapi sekarang ni orang-orang baru dah buat WWE tak best. Tapi bagi aku, wrestler sekarang aku nampak lagi berbakat lah daripada wrestler yang dulu. Cuma dulu ada macam-macam gimmick, storyline sangat baik dan match diorang tak jaga sangat. Kalau ada darah, diorang bagi je kan. So bila benda-benda tu dah tak ada, orang rasa WWE tak best. Tapi bagi aku sendiri, sekarang ni banyak lagi perlawanan yang best-best lah, macam kita boleh tengok dekat NXT ataupun kita boleh tengok dekat AEW. Raw dan SmackDown, lepas diorang dah hilang apa, mungkin dah tak boleh buat darah, dah hilang banyak karakter yang bergimmick-gimmick ni semua, diorang masih lagi tak nak improvekan kualiti perlawanan. So aku rasa kat sini susah untuk orang-orang lama ni nak pergi balik layan diorang. Dan bila tak layan diorang, WWE terpaksa panggil balik orang lama untuk tarik diorang ni balik tengok WWE. So yes, dekat sini betul WWE masih lagi tak pandai bina star. Dan yes, sebab diorang sendiri dah rosakkan the current product. Itu pendapat aku je lah. Tanpa buang masa, jom kita mula review AEW Double or Nothing. Perlawanan pertama yang berlangsung dekat pre-show, iaitu perlawanan antara Private Party lawan dengan Best Friends. Apa yang aku suka dekat perlawanan ni, diorang ada macam apa, buat sikit move dan gaya yang Crime Time pernah buat dekat WWE dulu lah. Antaranya time entrance, Private Party ni keluar, dia ada buat high five yang macam apa Crime Time selalu buat, oh yang ni pasuk ke belakang oh. Lepas tu dalam perlawanan tu sendiri, diorang ada buat apa signature move yang Crime Time buat lah. Bila macam apa, kalau dulu Shad dia angkat orang macam nak buat summon drop, lepas tu JTG macam pergi buat spinning neckbreaker sekali kan. So Private Party ada buat benda tu juga. So nice touch lah dekat sini.
pacing match ni dia turun naik, turun naik. So sekejap bila aku macam wow, tiba-tiba aku macam relax kejap. Lepas tu wow, aku relax kejap. Tapi secara overall aku agak kecewa sikit dengan perlawanan Private Party dan juga Best Friends ni. Sebab aku expect match ni best, tapi bagi aku match ni biasa-biasa je. Dan ada beberapa move yang agak nampak sloppy, macam nak jadi tak jadi, nak jadi tak jadi kan. Dan ada beberapa move yang memang nampak tak jadi pun lah. So aku tak tahu apa yang terjadi kat situ sebenarnya. Tapi aku expect lebih lah daripada match ni, tapi aku tak dapat. Tapi pre-show kan, tak apa lah, nak buat macam mana. First match dekat Casino Ladder Match, yang ni aku kecewa sebab Phoenix injured. Aku bila nak tengok match ni, aku paling tak sabar nak tengok Phoenix lah. Dia adalah one of aku punya favourite wrestler. Lepas tu kita tahu kalau ada ladder match macam ni, Phoenix memang akan buat magic lah kan. So bila dia tak ada, lepas tu ganti pula dengan Joey Janela, aku agak kecewa lah kat situ. Starting match yang baik dimulakan dengan dua-dua ahli SCU, Scorpio Sky dengan Frankie Kazarian. And then kita nampak debut daripada Brian Cage. Ha, Brian Cage dah pun muncul dekat AEW. Dia buat debut dalam match ni. Tapi sebelum Brian Cage muncul, aku agak macam kurang berminat dengan match ni sebab match ni kurang action, tapi dia banyak spot je lebih. So macam takkanlah daripada awal, bila SCU dua orang tu adalah action sikit, tapi bila dah masuk orang ketiga, dia lebih banyak spot daripada action. Tapi bila Brian Cage dah masuk, maksudnya semua superstar yang participate untuk match tu dah masuk, time tu baru aku nampak banyak action lah. So lepas daripada Brian Cage muncul, baru aku enjoy match ni. Tapi secara overall it's a very good match. Aku agak terhibur, cumanya tak adalah terlalu wow. Mungkin aku expect lebih, dan aku expect ada Ray Phoenix untuk nak buat match ni nampak lagi gempak ah. Keputusan kat sini Brian Cage yang menang, dan aku rasa dah banyak-banyak nama kat situ. Kalau tanya aku pun, aku pilih Brian Cage lah. Tapi sebelum Brian Cage muncul, kita tak tahu siapa apa ni kan yang ambil tempat Brian Cage tu. So time tu memang aku rasa orang paling sesuai pun mungkin Darby Allin lah. Sebab kau nak bagi Orange Cassidy lawan dengan apa? World Champion macam tak kena. Untuk mid-card TNT Champion, okay lagi lah kan. So sebelum Brian Cage, aku memang rasa Darby Allin yang patut menang. Tapi bila Brian Cage dah keluar muncul, aku rasa memang Brian Cage lah yang kena menang. A very good debut lah. Lepas tu kita ada match antara Jungle Boy lawan dengan MJF. Untuk match ni, starting yang sangat-sangat baik. Aku enjoy gila starting match ni. Selalunya bila superstar yang berwatak baik ni tak ada support daripada fans, kita rasa macam agak tumpul. Tapi kali ni aku ada rasa yang karakter MJF tu, aku tak kata MJF tak bagus. He did a very good job dalam dia punya karakter. Tapi bila karakter dia tu tak ada sambutan daripada fans yang ramai, aku ada rasa macam something yang kurang lah kat situ. Walaupun selalunya kita kata crowd-crowd baik ni perlukan sambutan daripada penonton, aku rasa cara MJF bawa watak jahat dia tu pun perlukan sambutan daripada penonton. Tapi bila benda tu tak ada ataupun tak cukup, tu aku rasa macam ada something missing lah. But still MJF did a very good job lah. Macam aku cakap tadi, start match ni dia punya starting memang sangat baik, pertengahan yang steady, dan ending yang unexpected. Tapi bagi aku sangat adil lah, sebab aku rasa bila daripada mula sampai habis quality match yang dua-dua orang pamerkan ni, aku tak rasa dua-dua orang tu layak kalah clean lah. Even MJF kalah clean kan, tak macam tak ada orang kacau ke apa pun. Tapi cara MJF menang tu dengan apa roll up ke apa tu, buat Jungle Boy tak nampak lemah lah. So bagi aku ending yang adil. Dan seriously aku sangat-sangat enjoy match MJF dengan Jungle Boy ni. Aku harap ada repeat lagi. AEW TNT Championship antara Cody lawan dengan Lance Archer. Secara overall bagi aku match ni dia good match. Dia tak adalah sampai average pun, dan tak adalah terlalu wow pun. Dia tengah-tengah antara average tengah wow. So still enjoy untuk nak tonton. Tak banyak benda nak cakap dekat match ni. Aku suka bila Cody buat Stinger Splash tu. Signature move daripada Sting, macam bagi hint yang Sting akan join AEW. Dan tiba-tiba aku terbayangkan kalau Sting lawan dengan Lance Archer macam style juga, cuma Sting dah tua lah. Masalah aku dekat match ni ada dua. First kali dia punya ending, aku rasa Lance Archer yang patut menang. Sebab bagi aku Cody ni level main eventer. So title TNT Championship ni kau patut bagi mid carder lah, macam semua participant yang ada dekat Casino Ladder Match tu. So bila Cody menang, aku rasa macam Cody ni patut lawan untuk AEW World Champion lah, bukan TNT Champion. Dan aku rasa Lance Archer dia baru lagi dekat company ni, so dia sesuai lah untuk menang TNT Championship tu. Dan cara Cody menang ni macam
tak seberapa epic dengan apa yang Lance Archer dah buat dekat family dia, dah buat dekat Dustin Rhodes, dah buat dekat bini dia Brandi Rhodes sampai bawa ular semua tu kan. Aku rasa ending patut lagi epic lah. Tapi secara overall, match tak boring, match enjoy untuk ditonton. Dan tadi aku kata ada dua masalah kan. Satu lagi masalah tu adalah design championship tu sendiri lah. Aku rasa macam hampir kepada design 24/7 championship dan juga Raw punya tag team championship. Dan tak lawa lah bagi aku design tu. Aku expect something yang nice lah. Dan dekat sini aku just expect at least dia boleh selawa AEW punya tag team championship. Dan aku ada dengar yang sebenarnya title tu tak siap lagi, dan bila dah siap nanti dia akan jadi lawa. So okey lah. Dan apa yang aku harapkan daripada title ni, macam apa yang aku harapkan dekat 24/7 championship, bila dia kata ini adalah title TNT championship, aku rasa setiap kali dia orang bersiaran dekat TNT, AEW Dynamite tu, sepatutnya title ni dipertaruhkan. Macam John Cena selalu buat open challenge setiap-tiap minggu kan, aku rasa dia orang boleh ambil idea tu untuk applykan dalam TNT championship. Dan title tu patut dipertaruhkan di setiap kali dia title ni muncul dekat TNT TV lah, which is AEW Dynamite. Kalau dia AEW Dark muncul kat TNT, aku rasa macam too much pula kan. Penelope Ford lawan dengan Chris Statlander. Okay, first kali aku tertanya kenapa ada match ni dekat AEW Double or Nothing. Aku rasa match ni patut dibatalkan bila dah tahu Britt Baker tu injured, ataupun match ni yang kau bawa pergi ke buy-in. Tapi still, match ni bagi aku seronok juga untuk ditonton. Aku expect match ni boring, tapi surprisingly not that bad, above average juga, seronok untuk ditonton. I'm announcer tu bagi tahu 30 minutes limit. Aku rasa macam alah, match ni kalau lain kali buatlah 20 minutes limit, tak payah 30 minutes, macam lama sangat. Tapi match ni tak lama pun lah bila dah start tu. Dan apa yang aku rasa problem kat sini sebenarnya, aku tak okay lah dengan karakter Chris Statlander ni, alien bagai. Aku rasa macam tak tahu. Aku suka bila WWE pakai banyak gimmick, macam apa Mojo Rawley punya gimmick yang hype tu semua, ramai orang tak suka, tapi aku suka. Banyak lah gimmick-gimmick yang WWE dengan AEW buat yang orang rasa macam tak apa-apa, tapi aku okey, aku boleh terima. Tapi sampailah gimmick Chris Statlander ni, ini antara salah satu gimmick yang aku tak boleh nak terima. Aku tak tahu kenapa. Still tak boleh deny Chris Statlander bawa watak tu dengan sangat baik, dan dia is a very good performer atas gelanggang lah. Shawn Spears lawan dengan Dustin Rhodes. Satu lagi perlawanan yang aku tertanya, kenapa kena ada perlawanan ni? Okay, kenapa tak boleh ada? Sebab first kali, untuk match Cody lawan dengan Lance Archer tu, macam Lance Archer tu dah tunjuk yang dia dah bantai Dustin Rhodes. Lepas tu, apa, Brandi Rhodes pun dah kena ular dan sebagainya. Aku rasa untuk AEW Double or Nothing ni, diorang Brandi dengan Dustin Rhodes ni tak patut muncul lah. Dan kata kalau diorang muncul pun, mungkin lepas Cody menang title TNT Championship. Itu je the only time yang sesuai untuk diorang muncul. Tapi bila muncul, lawan pula dengan Shawn Spears. Dan satu lagi aku tertanya, kenapa kau buat Shawn Spears nampak macam ni? Aku tak suka lah apa yang terjadi kat Shawn Spears. Ada pandangan yang tak berapa nak indah tu, aku tak nak cakap. Tapi yang aku tak boleh terima, boxer lepas tu ada letak muka manager dia dekat tengah tu kan. So aku rasa macam benda ni memalukan Shawn Spears lah. Aku tak rasa membantu untuk karakter Shawn Spears tu. Tolonglah bounce back supaya karakter Shawn Spears lepas ni tak dirosakkan, tak dikomedikan lebih-lebih. Dah sama macam WWE lah. Apa yang WWE buat selalunya macam ni lah. So harap lepas ni tak ada lagi macam ni. Terusnya, AEW Women Championship antara Nyla Rose dan juga Hikaru Shida. Okay, match ni antara match yang aku tak banyak benda nak cakap. Dia banyak gunakan area sekeliling. Dia tak ada DQ, tak ada count out. Dan bagi aku, apa yang diorang buat tu semua macam benda biasa yang kita dah nampak. Tapi tak bosan, okey lah. Cumanya tak ada benda nak dipercakapkan. Cumanya yang bagus ni kat sini, yang aku rasa macam the best thing about this match adalah keputusan match ni lah, which is Hikaru Shida menang jadi AEW Women Champion yang baru. Sebab apa aku rasa benda ni bagus? Sampai sekarang aku antara orang yang tak setuju untuk Nyla Rose jadi AEW Women Champion. Bukan nak kata dia tak berbakat, tapi dari sini aku rasa masalah gender tu still bagi aku tak boleh terima lah. Sebab kita boleh tengok siapa Sonny Kiss tu, dia pun macam LGBT juga, tapi dia berlawan juga dengan lelaki kan. So kenapa Nyla Rose ni yang dilahirkan lelaki nak masuk ke dalam AEW Women Champion? So aku rasa macam benda ni salah lah. Even dia dah declare dia transgender ke apa ke, kalau kau dilahirkan lelaki, kau sepatutnya lawan dekat match lelaki lah, macam Sonny Kiss tu.
AEW World Championship antara Dean Ambrose lawan dengan Luke Harper. Brody Lee lawan dengan John Moxley. Awal-awal aku rasa pelik kenapa nak kena ada security bagai dekat tengah-tengah nak pisahkan diorang tu. Aku rasa security ni lagi sesuai dipakai dekat Cody lawan dengan Lance Archer sebab match tu nampak lagi personal sebab apa yang Lance Archer dah buat dekat family Cody. Ya, ni takat Brody Lee rembat title John Moxley je. Lepas tu kau nak letak guard banyak macam tu kan. Aku rasa macam irrelevant sikit lah kat situ. Perlawanan ni kita boleh kata dia macam street fight lah. Tapi kata kalau nak compare street fight yang ada kat WWE, aku rasa this is a much better version punya street fight. Aku rasa dua-dua karakter dalam match ni sangat menonjol. Dan untuk keputusan, keputusan yang adil lah. Sebab aku okay kalau Brody Lee menang AEW World Champion. Tapi aku rasa macam John Moxley patut pegang title tu lama sikit. Dan aku tak rasa Brody Lee kena kalah clean dengan John Moxley. Tapi dia buat apa, sleeper hold sampai Brody Lee. Dia tak surrender, dia tak tap out, tapi dia yang pass out. So aku rasa macam benda ni nampak adil jugalah untuk Brody Lee, untuk protect karakter dia. Walaupun tadi aku cakap match ni tak boring, tapi mungkin sebab sebelum tu dah ada banyak match yang macam nampak enjoy juga. Aku rasa match ni bila aku tengok, walaupun tak boring, rasa dah penat sikit lah. Dan last kali, Stadium Stampede antara Matt Hardy, The Elite, Hangman Page lawan dengan Inner Circle. Ini antara perlawanan yang aku rasa enjoy gila aku tengok. Bukan kata enjoy, aku puas hati juga dekat match ni. Walaupun ada time yang aku rasa agak nampak serabut sikit, tapi benda tu boleh dimaafkan lah sebab 10 orang kot. Lepas tu diorang ni semua bersepah merata tempat. Jadi kau perlukan referee yang banyak, kau perlukan cameraman yang banyak. Tu yang nampak serabut, tapi dimaafkan. Sebab apa? Sebab enjoying dan memuaskan hati. Match ni ada banyak sangat spot, tapi spot dia tu spot yang ada action lah. So aku suka gila bila Young Bucks ada buat moonsault. Even Sammy Guevara pun ada buat moonsault. Aku suka bila Sammy Guevara tu dia macam apa, baring atas pemancur air, lepas tu kena kat muka dia. Aku suka apa, Hangman Page punya scene dekat bar sekali dengan Jack Hager. Aku suka Hangman Page bawa kuda. Aku suka juga scene yang pecahkan botol arak dekat kepala Jack Hager. Aku suka Nick Jackson baling bola rugby tepat ke tut Y2J. Dan yang paling best bagi aku, yang memang highlight dekat match ni, bila Matt Hardy duk bertukar-tukar karakter dalam swimming pool lah. So tu aku kata tadi, match ni memang enjoying gila dan sangat memuaskan hati lah. So aku harap lagi AEW boleh produce main event yang memuaskan hati yang macam ni. Sebab bila lepas match John Moxley dengan Brody Lee tu, aku dah macam penat sikit untuk nak layan kan. Sebab match ni, event ni termasuk pre-show dekat hampir 4 jam gak. So bila Stadium Stampede punya match ni, tiba-tiba aku rasa macam seronok, enjoy, dan buat aku rasa berbaloi gila lah tengok. Dan satu lagi aku suka kat dalam match ni, macam mana Y2J, Chris Jericho dan juga Matt Hardy bawa karakter diorang dalam match ni. Even Ortiz pun entertaining untuk nak ditonton. Cumanya yang aku kesal kat sini, kita tak nampak banyak sangat Hangman Page lah. Sebab aku tak tahu lah, aku rasa karakter dia dah over dengan crowd. Walaupun tak ada crowd, aku rasa Hangman Page ni patut ditonjolkan lebih lah. Which is time dia bawa kuda tu dah nampak lah dia akan ditonjolkan. Tapi moment yang ada dia dalam match tu tak banyak macam yang lain. So aku rasa patut banyakkan juga moment Hangman Page lah. Tapi secara overall, tak ada benda nak complain sangat untuk match ni. Aku sangat-sangat enjoy tengok match ni. Secara keseluruhan, AEW Double or Nothing 2020 ni agak menyedihkan. Menyedihkan bukan sebab event ni tak best, tapi sebab tak adanya penonton. Aku tahu ada penonton, cumanya tak ramai. So rasalah beza bila kosong penonton dengan ada beberapa penonton. Tapi aku rasa event yang berkualiti macam ni patut ada penonton yang lagi ramai lah. So kalau ada lagi ramai, aku rasa event ni akan lagi best. Walaupun sekarang ni tak ramai pun dah rasa best. Kalau aku boleh bagi bintang, aku bagi 8/10 untuk AEW Double or Nothing. Untuk match of the night, aku tak tahu lah, susah nak pilih mana satu. Aku ada dua favourite match dalam AEW Double or Nothing ni. Stadium Stampede, Matt Hardy and Hangman Page Elite lawan dengan Inner Circle. Dan satu lagi match yang aku enjoy, MJF dengan Jungle Boy. So aku, match of the night aku adalah dua match ni lah. Aku susah lah nak pilih mana satu. Sebab mungkin ramai akan setuju Stadium Stampede adalah paling best. Tapi bagi aku, MJF lawan Jungle Boy tu pun dia ada bawa kelas dia yang tersendiri lah. So tak boleh nak compare sebab MJF dengan Jungle Boy pun tak dapat lawan dekat apa, sekitar stadium, gunakan keadaan sekeliling. Tapi diorang provide a very good action inside the ring. So equal lah dua match of the night untuk aku.
Itu saja guys, review untuk AEW Double or Nothing. Kata kalau korang tak subscribe lagi channel Hazwan Shah Wrestling, make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Jaga diri, salam Aidilfitri. I'll see you guys again in the next video.